Irwin Gokil, dan hari ini saya baru saja kedatangan sebuah paketan yang cukup dibilang sangat besar ya. Ini paketannya tadi dari kantor pos. Ini saya beli sebuah barang produk. Cukup gede tapi murah. Apa aja isinya? Langsung saja kita unboxing. Lihat packingnya sih lumayan rapi, dia dibungkus pakai plastik dan dilakukan semua ya. Jadi kedap air. Langsung saja kita. Ya, inilah produk yang saya beli. Yang pertama kita melihat. Jadi saya membeli sebuah mesin cuci portable. Ya, ini adalah tampilan mesin cuci portable yang saya beli online melalui marketplace Shopee ya. Sampah jadinya. Oke. Apa ini? Ini tempat apa ini? Pengering. Oke. Selangnya lumayan ya, pengeringnya hancur. Ya, ini ada bantuan. Sebenarnya sih bukan pengering ya, tapi apa sih kalau pengering itu kan habis benar ya. Oke. Ini juga ada selangnya. Ternyata colokannya bukan. Ini bengkang. Ini nampaknya enggak ini ya, enggak dicek lagi ya. Saya deketin lagi ya. Jadi penjual itu tidak mengecek lagi barang yang mau dikirim itu pantas dikirim apa enggaknya. Ini aja bengkang ininya. Ini harus dibenerin dulu. Lagian juga ini bukan colokan versi Indonesia ya. Ini, waduh. Nih lihat pemasangannya yang kurang rapi ya, ini masuk nih ke dalam, ini harus dibongkar, nanti saya bongkar lagi mungkin ya, hidup apa enggaknya. Ini dalamannya seperti ini. Di sini ada lubang buat ngisi air nih tembus nih buat ngisi air, dan ini selangnya. Jadi masukin ke sini, gini. Terus ini ke tempat air keran air gitu kan. Masukin cus, keluar air. Ini bahasanya bahasa Cina, jadi saya enak ini entah Cina entah Hongkong, nggak tahu yang jelas ini. Entah Cina entah Jepang ya. Tapi ini kayaknya Cina ini, lihat bisa dilihat di sini ya, cuman 2,2 kg. Ini artinya ya kurang tahu saya, ini juga nggak tahu artinya apa, jadi nyalainnya juga bingung ini ya. Cuman yang saya ngerti cuman ini ada angka 0, 3, 6, 9, 12, sama 15.
itu doang yang saya paham. Lainnya nggak paham ya, mungkin yang ada yang paham komen aja, komentar aja di bawah ya, apa itu artinya. Ini portable, ini paling muat kalau baju mungkin 2-3 baju ya. Kalau celana levis atau celana jeans mungkin 1 ya. Soalnya kalau dipaksa 2 mungkin nggak kuat juga, nggak bersih juga nyucinya. Table jadi. Nah ini ada keterangan juga, bahasanya bahasa yang tidak bisa dipahami oleh saya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial unboxing kita hari ini. Untuk reviewnya mungkin besok akan saya tes ya, karena ini masih perlu banyak di pembenahan ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.